Halo, selamat pagi, guys dan girl. Balik lagi di One Punch Man Video. Pagi ini kita akan tes di lapangan display skill set si Bang Silver Fang V2. Oke, sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu kalau si Bakuzan Event hadir di Taiwan bersamaan dengan Cal Emperor. Mirip banget dengan yang di server induk secara sekilas. Mantap, semoga sama di si server ya. Habis kita verify skill set si Bengpu, kita akan ke server Taiwan ya. Oh ya, satu lagi, kalau kalian sudah dikit lagi Cal Emperor banner, gue saranin beli black ticketnya pas tanggal 1, soalnya ada quest pending gems. Takutnya nanti gems atau diamond kalian lagi ngepas, jadi kalian kesulitan nyelesain quest si bagusan itu, oke? Tapi questnya sebulan kok, jadi masih ada waktu. Cuman kenapa nggak lebih cepat ya kan? Tahan beli gemsnya sama paket ini yang mana nih? Yang ada ini. Nah, ini juga belinya waktu ini pasti tanggal 1 ya karena belum nongol ya enggak. Tapi intinya tahan ya pembeliannya ya. Nah, lumayan ya 82 ya. Oke, kita langsung tes kan. Di intermezzo. Oh, ya bingung lagi nih. Wah, kayaknya bingung udah mulai rutin ya. Mantap ya. Ini selalu ya di sini ya. Pelit banget ini avatarnya. Bajigur. Oke, kita coba tes kan. Waduh, tampan dan berani di sini. Di atas ini. Ya, dia jalan duluan. Oke, lihat skill 1 dulu kali ya. Skill 1 tackle. Shoulder tackle. Lihat nih, shoulder tackle sama muridnya. Hurish. Eh, bukan. Ini mah udah mantan ya. Yang masih murid caranku di atas. Ini nggak bisa di skip yang ini. Ya sudah, kita pisahkan satu buat si Bang. Mati ya. Mati, ya udah. Berikutnya kita ulti. Semoga tetap 300 ya. Kemarin sempat ada yang ini apa yang bertanya kan? Karena berbeda yang di testing server sama yang officialnya. Testingnya cuma 250%, ultinya 250% ya. Terus internal injury-nya cuma 2. 250% inflict 2 random internal injury. Ultra ultinya jadi inflict to all. Damage-nya jadi 300. Sedangkan yang versi officialnya basicnya aja udah 300. Nah, kita lihat ya sini ya. Nih. Tuh. Basicnya udah 300 tuh. Nah, ini masih 300 tuh. Bukan salah ketik berarti kemarin ya. Emang ternyata buff di menit-menit akhir. Terus internal injury-nya targetnya 3 ya, tuh. Satu lagi yang berbeda itu pasif juga berbeda. Evasion-nya atau dodge-nya itu oke, kita lihat nanti ya. Kita coba display dulu sekali. Sabar. Ada bom di bawah. Hit. Wush. Mantap, Soul. Gila sih damage-nya ini. Sadis. Ya, cuman itu tadi. Ada God Mode. Tapi setidaknya, si Bengpu ini... si Bang ya. Bengpu itu bom ya. Si Bang ini... kemungkinan kalau di-build ya, kemungkinan nge-trigger seluruh God Mode musuh lawan Kiryu Genshu Core. Jadi ini maksud gue nih, yang mana ya? Nah, yang ininya ini di testingnya cuma 25% basicnya ya, 25%. Terus menjadi 30% bintang 5 evasionnya. Resistennya juga naik, tapi yang paling berubah drastis dari testing ke officialnya sini
lebih ke ininya ya, evasinya. Dari 25 ke 30 bintang 5, bintang 4-nya jadi 40%. Sedangkan yang ofisialnya sekarang udah 30 dulu, 30% langsung. Kalau yang sebelumnya kan bintang 5 tuh. Kemungkinan bisa 45 ini berarti. Kemungkinannya gua nggak bisa ngintip karena gua nggak gacha. Tapi gua prediksi 45 50% ungu 5. Terus di sini juga nih. Di sini waktu di testing kemarin yang udah kesebar picture awaken level 1 level 2-nya itu masih yang testing ya. Itu 120% damage si bomb kalau si bangnya itu skill ulti atau area. 120% awaken level 2-nya udah jadi 210. Tapi official release-nya 180% ya si bomb itu setelah si bang ulti. Kemungkinan jadi 250 lah ini gue tafsir, tapi belum bisa diverify ya. Sabar-sabar ya. Intinya nggak mungkin 210, nggak mungkin 210. Naikin ke awaken level 2, naiknya cuma 30% mah. Apa ya, fucking joke lah jatuhnya ya. Udah bakar-bakar 180 black ticket. Oke, good news lah ya bagi kalian fansnya si Bang. Ada last minute improvement, last minute buff. Oke, harusnya tadi sudah sih tesnya ya, udah. Terus bomnya juga udah dites. Sorry, benar-benar nggak perlu di satu tim ya. Jadi murni seperti kayak kategorinya curutnya si Bang ya. Kurang ajar nih si Bang ini. Kakaknya dijadiin curut ya. Oke, ini video terakhir ya untuk Bang ini testing. Kayaknya nggak ada juga yang perlu ditesting lebih lanjut. Cuman klarifikasi itu aja angka tadi. Kita coba sekali lagi ya ultinya ya. Jadi total-total damage-nya itu 300% ditambah 180. Berarti 480. Bisakah dia memecahkan shield-nya si bom? Kalau ngeratain semua, kemungkinan besar enggak. Tapi 4 minimal itu atau 3 harusnya tembus ya. Karena kan kita biasanya ya, kita ya, kalau Sultan nggak tahu deh. Kita biasanya tuh yang carry kan 1-2 ya. Sisanya itu standar atau bahkan nggak di-build sama sekali. Yang standar dan nggak di-build sama sekali kena hantem 480% si bang ini. Selesai. Belum lagi kalau ungu 5 evasionnya itu 45% atau ini penafsirannya atau 50% tiap ada serangan masuk akan ngegacha terus. Oh ya, terakhir sebelum kita tutup video Silver Fang mana ini runway ya, runway ini ya, lihat yang di ujung ini runway, apakah itu mana core-nya? Bukan ya? Katanya bersek itu runway, kata anak-anak ya. Gue pribadi kayaknya bukan ya. Kayaknya itu lebih dot sih itu. Jadi kayak continuous damage berturut-turut. Kata runway-nya itu berturut-turut gitu. Soalnya kalau runway-nya ke berserk, itu kayak nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Berserk itu hanya apply ke normal damage ya. Hanya apply ke normal damage. Jadi kalau diartikan menghindari berserk, ya berarti menghindari normal damage. Udah disebut normal damage-nya. Disebutnya malah duluan di depan, di sini. Nih, yang depan nih, normal damage. Direct damage ini normal damage. Berserk hanya apply ke direct damage ya. Dia tidak apply ke yang chat up, kayak gitu-gitu, enggak. Sayangnya enggak. Jadi itu kekurangannya sih. Itulah kenapa CE itu partnernya boros. Karena si boros itu 1300 atau 1500 nya itu benar-benar murni direct damage. Jadi bisa di apply atau di amplify sama berserk. Oke, itu saja video itu. Kayaknya si Dot, gue belum bisa yakin 100%.
Karena sulit juga ngetesnya, tapi kemungkinan besar itu dot yang bagian runway-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub, ya pikir gue pantas tuh. Oh, satu lagi, isi toko ya. Kalian mulai isi toko kan? Perbedaannya di sini ada Omni 2. Sama di sini ada ini. Ini baru nih. Ini 20 kalau nggak salah. Ini nggak ada yang sama. Terus ini 2 juga tiap minggu, sama ini 20. Ini baru nih fitur ini. Oke, adios.